Sidang tuntutan ke Sekretaris Daerah Jawa Barat mantan Iwa Karniwa dilakukan di Pengadilan Tipikor Bandung. Iwa didakwa genap tahun bui lantaran katohian geus nampa suap anu gedena 800 juta ti Neneng Rahmi Katut Henry Lincoln. Terdakwa Iwa Karniwa, Sekretaris Daerah Jawa Barat mantan ngalakonan deui sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung. Dina tuntutana, Jaksa Penuntut Umum KPK ngadakwa Iwa Karniwa lantaran geus salah tincak dina kasus pangwangunan rencana detail tata ruang mega proyek Meikarta. Lian ti kitu terdakwa oge katohian nampa duit anu gedena 800 juta ti Neneng Rahmi salaku Kabid PUPR Kabupaten Bekasi, turta Henry Lincoln salaku Kadis PUPR Kabupaten Bekasi. Dumasar kana laku lampahanna, Jaksa Penuntut Umum ngadakwa Iwa Karniwa genep tahun genep bulan bui kelawan denda 400 juta subsider 3 bulan kurungan. Lampa anu ngabeung beratan terdakwa nyaeta ngangles nampa duit 800 juta ti Henry jeung Neneng Rahmi. Sajroning kitu terdakwa Iwa Karniwa bakal ngajukeun pledoi atawa pembelaan dina sidang anu disorangna. Saya melakukan pembelaan. Nah, insya Allah nanti akan dilakukan tanggal 4 yang berat. Jadi merupakan ujian yang berat buat saya. Dan memang dari awal saya sudah sampaikan dan itu juga dibacakan oleh JPU bahwa saya menyampaikan apa yang saya tahu dan apa yang saya alami bahwa saya tidak dilakukan. Terdakwa katohian geus ngarempak pasal 5 ayat 1 ngeunaan tindak pidana korupsi. Sidang bakal dilakonan deui Minggu hareup kalawan agenda macakeun pembelaan terdakwa. Yuana Kurniawan, Bandung TV.